Drama Korea seringkali menyuguhkan cerita yang unik dan menarik. Tak jarang beberapa drama juga terinspirasi dari tokoh dan kisah nyata. Dari beberapa tokoh yang kerap kali dijadikan sebagai inspirasi cerita adalah tokoh-tokoh perempuan. Tak hanya di Indonesia, Korea juga memiliki tokoh-tokoh perempuan yang mampu mengubah sejarah Korea. Bahkan nama mereka masih lekat sampai hari ini. Lalu siapakah tokoh-tokoh perempuan tersebut? Yuk simak selengkapnya dalam video ini. 1. Hwang Jin-hee. Hwang Jin-hee adalah seorang giseng yang sangat tersohor pada zaman dinasti Joseon. Hwang Jin-hee hidup pada masa pemerintahan Raja Jungjong. Dia diperkirakan lahir pada tahun 1506 di Kaesong. Konon dia adalah seorang anak haram dari seorang pejabat dengan seorang giseng. Dia tumbuh menjadi seorang wanita cantik dengan bakat seni yang menonjol. Bahkan kecantikan Hwang Jin-hee membuat salah satu pemuda di desanya sampai meninggal karena patah hati. Meskipun berasal dari kasta terendah di dinasti Joseon, Hwang Jin-hee disebut memiliki intelektualitas dan tindak tanduk yang setara dengan kalangan bangsawan. Dia cakap dalam berbicara dan memiliki pemikiran yang bebas, berbeda dengan perempuan-perempuan lain pada masa itu. Nama resmi yang dia sandang sebagai seorang giseng adalah Myeongwol. Namun sejarah tetap lebih mengenalnya sebagai Hwang Jin-hee. Dia disebut-sebut sebagai salah satu wanita dengan kecantikan yang legendaris. Kisah hidupnya dituliskan dalam berbagai literatur dan naskah teater. Hwang Jin-hee pernah diperankan oleh aktris Ha Ji-won dalam drama berjudul yang sama. Selain itu, aktris Song Hye-kyo pernah memerankan Hwang Jin-hee dalam film berjudul yang sama. Kedua karya tersebut mengambil sudut pandang yang berbeda dari kehidupan Hwang Jin-hee. Kehidupan Hwang Jin-hee sendiri tak banyak disebutkan dalam sejarah Korea. 2. Ratu Sunduk. Ratu Sunduk tercatat sebagai penguasa wanita pertama dari dinasti Silla. Penguasa ke-27 dinasti Silla ini hidup pada masa tiga kerajaan Korea dan lahir dengan nama Putri Deokman. Putri Deokman dipilih sebagai pewaris tahta karena sang ayah yaitu Raja Jinpyong tidak memiliki seorang putra. Terdapat teori yang menyebutkan jika Putri Deokman adalah putri tertua Raja Jinpyong. Namun terdapat pula spekulasi yang menyatakan jika Putri Deokman adalah putri kedua Raja Jinpyong setelah Putri Chunmyeong. Di bawah pemerintahan Ratu Sunduk, kesenian dan sastra berkembang sangat pesat. Sayangnya pemerintahan Ratu Sunduk juga diwarnai konflik politik dan pemberontakan. Salah satunya adalah upaya kudeta yang dilancarkan oleh Bidam, seorang pejabat istana. Kisah hidup Ratu Sunduk ini pernah diangkat ke dalam serial drama Korea berjudul The Great Queen Sunduk yang diperankan oleh aktris Lee Yo-won. 3. Empress Ki. Empress Ki atau yang dikenal juga sebagai Maharani Ki adalah selir dari Raja Togon Temur dari dinasti Yuan, sekaligus ibu dari Bili Tuhan Ayu Siridara. Maharani Ki lahir di wilayah kekuasaan dinasti Goryeo dengan nama Ki Jao. Meskipun berasal dari kelas bangsawan, keluarga Lady Ki hanya menduduki posisi rendah dalam sistem kasta dinasti Goryeo. Lady Ki awalnya dikirim ke Mongolia sebagai upeti 3 tahunan untuk Raja Togon Temur. Awalnya, dia hanya satu di antara sekian banyak wanita cantik yang menjadi gundik sang raja. Namun, dalam waktu singkat Lady Ki segera menjadi wanita kesayangan sang raja berkat kecantikan dan kecerdasan yang luar biasa. Lady Ki menggantikan posisi permaisuri Tanah Siri yang dihukum mati karena pemberontakan kakaknya. Pemilihan Lady Ki sebagai permaisuri sempat menuai kontroversi karena idealnya permaisuri harus dipilih dari selir pertama yang berasal dari Mongolia. Berkat kecerdasan dan ketajamannya dalam berpolitik, Lady Ki mulai terlibat dalam politik istana dan mengambil alih kekuasaan. Setelah kematian Raja Togon Temur, putra Lady Ki berhasil naik tahta. Namun, sejak saat itu, Lady Ki menghilang. Namanya tak pernah disebutkan lagi dalam sejarah Korea.
Kisah Permaisuri Ki ini pernah diangkat ke dalam serial drama Korea berjudul Empress Ki yang diperankan oleh Ha Ji Won. Namun, cerita dalam drama tersebut hanya mengambil sedikit aspek dari kehidupan Lady Ki yang sebenarnya. 4. Dae Janggeum. Menurut Annals of Joseon, Dae Janggeum adalah dokter wanita pertama dalam sejarah Korea. Namun, tak banyak yang bisa ditelusuri dari sosok Dae Janggeum ini. Kemungkinan besar nama Janggeum sendiri hanya julukan belaka, sedangkan marga aslinya adalah So. Janggeum merupakan tabib wanita pertama yang diakui oleh kerajaan. Namanya disebut sampai lebih dari 7 kali dalam manuskrip sejarah Annals of Joseon. Dalam manuskrip tersebut disebutkan jika Raja Junjong terkesan dengan keahlian medis Dae Janggeum dan mempercayai Janggeum sebagai tabib bagi anggota keluarga kerajaan. Berkat keahliannya tersebut, Janggeum mendapat jabatan sebagai pejabat tingkat ketiga di kerajaan. Kisah hidup Dae Janggeum ini pernah diangkat ke dalam serial drama Korea berjudul Jewel in the Palace. Dalam drama tersebut, Dae Janggeum diperankan oleh aktris Lee Yong-ae. 5. Baek Pasun. Baek Pasun merupakan salah satu pengrajin porselen kebangsaan dinasti Joseon. Dalam invasi yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 1592 dan 1594, Baek Pasun termasuk salah satu tawanan yang diculik dan dibawa ke Jepang. Pada saat itu, prajurit Jepang menawan puluhan ribu warga Korea, termasuk para sarjana Konfusianis dan seniman seperti Baek Pasun. Di Jepang, Baek Pasun dan seniman lainnya diminta untuk mengembangkan seni keramik dan porselen hingga ke seluruh negeri Sakura. Gaya seni keramik dan porselen yang kini dikenal sebagai warisan budaya Jepang merupakan salah satu sumbangsi dari Baek Pasun. Sosok Baek Pasun sendiri pernah diperankan oleh Moon Geun-yong dalam drama Gods of Fire. 6. Jang Hee-bin. Jang Hee-bin lahir dengan nama Jang Ok-jung. Dia adalah selir kesayangan dari Raja Sukjong. Berangkat dari Dayang Istana, Jang Hee-bin berhasil menjadi selir kesayangan Raja Sukjong dan kemudian menjadi ratu dinasti Joseon. Jang Hee-bin disebut-sebut sebagai salah satu wanita tercantik pada zaman dinasti Joseon. Bahkan kecantikannya yang luar biasa disebutkan dalam manuskrip sejarah Annals of Joseon. Jang Hee-bin merupakan tokoh sentral dari fraksi Namin, sebuah fraksi yang berkuasa di masa pemerintahan Raja Sukjong. Dia berhasil menggulingkan Ratu In-hyun dengan bantuan para sekutunya. Setelah perselisihan sengit antara fraksi Namin dan Raja Sukjong, akhirnya Jang Hee-bin harus turun tahta. Posisinya pun diturunkan kembali ke tingkat selir kerajaan. Namun karena kejahatan yang dilakukannya, Jang Hee-bin dan seluruh keluarganya harus dieksekusi oleh Raja Sukjong. 7. Cho Suk-bin. Cho Suk-bin adalah salah satu selir dari Raja Sukjong. Namun tak banyak fakta sejarah yang berhasil diungkap mengenai selir Cho Suk-bin. Sejarah hanya menyebutkan bahwa dirinya terlahir dari keluarga dari kasta Chonim, kelas sosial terendah pada masa dinasti Joseon. Versi cerita yang paling populer menyebutkan jika Lady Cho adalah Musuri, seorang pelayan istana yang bertugas menyiapkan air di istana. Lady Cho bertemu dengan Raja Sukjong karena ketidaksengajaan. Sang Raja memergokinya tengah memanjatkan doa untuk Ratu In-hyun yang tengah diasingkan. Padahal perbuatan itu bisa membuatnya kehilangan nyawanya. Namun pengabdian luar biasa dari Cho Suk-bin serta kemurnian hatinya membuat Sang Raja jatuh hati. Setelah diangkat menjadi selir, Cho Suk-bin mulai terlibat dalam perebutan kekuasaan sebagai pendukung Ratu In-hyun. Kehadirannya perlahan memudarkan pengaruh Jang Hee-bin, selir yang tengah menguasai istana. Pada akhirnya, selir Cho Suk-bin dan para sekutunya berhasil mengembalikan Ratu In-hyun ke istana. Dia juga melahirkan Pangeran Yeoning yang kelak menjadi Raja Yeongjo, salah satu raja terbesar dalam sejarah Korea.
8. Saimdang. Tokoh lain yang menonjol dalam sejarah Korea adalah Shin Saimdang, seorang pelukis, penyair, dan kaligrafer selama dinasti Joseon. Dia menjadi terkenal dalam sejarah Korea karena karya seni yang indah yang dibuatnya. Ia juga dikenal sebagai seorang ibu yang berhasil membesarkan 7 anaknya. Di Korea, dia dinobatkan sebagai ibu bangsa yang bijaksana. Dia dididik dan bekerja di bidang seni di masa-masa sulit saat Konfusius tidak mendorong kegiatan pekerja seni untuk seorang perempuan. Tokoh Saimdang bahkan dijadikan ikon untuk uang kertas 50 ribu won. Kisah Saimdang sendiri pernah diangkat ke dalam serial drama Korea berjudul Saimdang Life Diary yang diperankan oleh Lee Yong-e. 9. Ratu Myeongseong. Ratu Myeongseong adalah istri dari Raja Gojong, Kaisar pertama Korea, sekaligus Raja ke-26 dinasti Joseon. Ia menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam penolakan kolonialisme Jepang di Korea. Ketika Perang Tiongkok-Jepang pertama pecah, Ratu Myeongseong semakin mempererat hubungan Joseon dengan Rusia untuk mengantisipasi pengaruh Jepang yang semakin meluas di Korea. Pemerintah kolonial Jepang menganggap Ratu Myeongseong sebagai kerikil dalam usaha ekspansi kolonialismenya. Berbagai usaha pun dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menyingkirkan Ratu Myeongseong. Namun hal itu membuat Ratu Myeongseong semakin berani melawan Jepang. Namun perlawanan Ratu Myeongseong harus berakhir ketika dirinya dibunuh oleh mata-mata Jepang yang menyusup ke kediamannya. 10. Ratu Munjong. Ratu Munjong dikenal sebagai salah satu tokoh terburuk dalam sejarah Korea. Ia adalah ratu ketiga dari Raja Jungjong, Raja ke-11 dinasti Joseon, sekaligus ibu dari Raja Myeongjong. Segala cara ia lakukan untuk menempatkan putranya ke atas tahta, termasuk dengan merencanakan pembunuhan putra tirinya, yaitu Raja Injong. Ia juga dikenal sebagai sosok yang ambisius dan haus akan kekuasaan. Selama masa kekuasaannya, terjadi berbagai kekacauan politik dan korupsi yang merajalela. Kisah hidup Ratu Munjong pernah diangkat ke dalam sebuah drama berjudul The Flower in Prison dan Mandate of Heaven. Nah, itu dia 10 tokoh wanita dalam sejarah Korea yang kerap menjadi inspirasi cerita untuk drama dan film. Terima kasih telah menonton video ini. See you di next video.